Seorang nelayan jaring ikan gembung dinyatakan hilang. Diduga nelayan tenggelam saat memasang jaring ikan gembung di perairan Tanjung Tiram, tepatnya di Kuala Desa Tali Air, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batubara, Syakban, membenarkan seorang nelayan yang hilang lagi melaut. Asrul, warga Desa Tali Air Permai, Kecamatan Nibung Hangus, tidak berada di perahunya saat ditemukan oleh salah seorang nelayan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Salah seorang warga, Ardiansyah, menyebut Asrul dalam kondisi kurang sehat memaksakan diri untuk turun ke laut. Pejuang nafkah tersebut terpaksa berangkat ke laut sendirian karena tuntutan ekonomi. Tim BPBD bekerjasama dengan Polairut Pos Tanjung Tiram dan tim Basarnas telah melakukan pencarian selama 2 hari, namun korban belum ditemukan. Perahu milik Asrul kini telah diamankan petugas Polairut Pos Tanjung Tiram. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.